Gangguan KKB, puluhan warga kampung Eronggobak datangi pos TNI Eromaga, cari perlindungan. Puluhan masyarakat kampung Eronggobak, distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang merasa ketakutan akibat teror dari KKB mendatangi pos Eromaga Satgas Mobile Rider 300 BJW guna mendapat perlindungan. Jumlah masyarakat Eronggobak mengungsi kurang lebih 70 orang, sebagian besar mama-mama dan anak-anak. Mereka ketakutan karena adanya orang yang dicurigai anggota KKB dari wilayah Kepala Air dan Beoga dengan membawa senjata tajam dan busur panah. Kaskonga Puilhan 3, Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak membenarkan adanya masyarakat Eronggobak yang mengungsi akibat teror dari KKB. Pengungsian ini bisa jadi merupakan kelanjutan dari teror dan penyerangan terhadap 23 pekerja PT Gloria Papua Permai yang sedang melaksanakan pembangunan Puskesmas Omukia. Saat ini TNI telah mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah tersebut untuk mengantisipasi adanya gangguan susulan. Diketahui, dan Satgas Pamtas Mobile Yonif Rider 300 BJW, Letkol If Afri Suwandi Ritonga telah perintahkan jajaran pos Satgas melaksanakan siaga 1. Untuk masyarakat yang mengungsi sementara berada di saung pos Eromaga dan Honai yang posisinya berada di depan pos dan masih terjangkau pengawasannya. Diketahui, saat ini aparat TNI Polri terus bergerak melakukan pengejaran terhadap KKB di wilayah Kepala Air, Kabupaten Puncak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.